Halo Sherlockers dan IT Unisus dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi bersama Mom TV. Tentunya di kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Menemani aktivitas kalian di pagi hari ini, kembali lagi saya akan suguhkan kabar-kabar yang kalian tunggu. Tentunya kabar terbaru dari Ayu Ting Ting. Namun sebelumnya, saya harap kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting di pagi hari ini, yang pertama datangnya dari salah satu sahabat yang bernama Uyawiya25, di mana akun ini merepost kembali postingan di akun pribadi Ayu Ting Ting 92, yakni ketika Ayu Ting Ting dan Bilqis fasih berbahasa Inggris. Sungguh pintar ya Bilqis berbahasa Inggris, tentunya ini semua ia persiapkan demi dedi kesayangannya, yakni Syahir Syih. Lalu dari postingan tersebut, tentu dibanjiri komentar dari para sahabat, diantaranya akun yang bernama Yulia Setiati, kata dia, biar bisa berkomunikasi sama dedinya nanti, terus kalau punya adik, ngomongnya juga bahasa Inggris. Nah, itu adalah salah satu respon dari para sahabat, dan tentunya masih banyak lagi yang lainnya. Lalu kabar yang kedua datangnya dari akun yang bernama yulijet1507, di mana dalam postingannya terlihat Umi mengatakan bahwa saat ini Ayu sudah mempunyai pasangan dan Ayu sudah mempunyai jodoh. Itu adalah kata-kata yang keluar dari Umi. Wah, sungguh kita bahagia ya para sahabat. Itu semua dikatakan oleh Umi langsung. Lalu di postingan yang lain, ketika ditanya oleh Ruben Onsu, siapakah dedi daripada Bilqis? Bilqis menjawab adalah Syahir Syih. Nah, tentunya dari beberapa catatan dan bukti-bukti ini bisa kita simpulkan bahwa memang benar ya, Ayu Ting Ting, Syahir Syih dan Ikis sudah menjadi satu. Ini dulu kabar terbaru dan menarik seputar Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe. Sekian, terima kasih.